Kembali lagi di channel Mipta Abla. Kali ini aku mau review tentang kinca duren. Gimana rasanya? Coba di zoom kincanya, cek. Ini namanya kinca. Dan ini adalah ketannya sebagai timpalannya. Mau tahu nggak gimana rasanya? Nih, kita coba. Kinca ini dibikin dari durian. Durian, santan, sama gula merah. Nah, ini kincanya. Jadi duriannya itu disuwir-suwir. Habis itu dikasih santan, dikasih sama gula, lalu direbus sampai matang dan airnya berkurang. Kan enak banget. Nah, timpalannya itu ketan. Ketan yang sudah dimasak. Ketannya itu bikinnya juga kan harus pakai santan biar gurih. Gimana rasanya? Rasanya gimana ya? Rasanya tuh paling enak tuh makannya tuh pakai tangan. Nih, tangan. Tangannya diginiin. Dicuil. Dicuil. Terus dicocol. Amazing. Rasanya gurih, manis, enak, kayak makan durian gitu, dikasih gula, manis banget. Cobain lagi, enak banget ini, apalagi dibagi. Oke, cobain. Enak, cek. Ini kinca duren tuh dari Betawi. Betawi ya? Dari Betawi, cek. Jadi kalau misalkan ke Jakarta belum makan kinca duren tuh belum afdol. Jadi tuh di tukang-tukang kan ada tuh duren-duren yang dicoel-coel. Jadi kita beli aja tuh duren yang dicoel-coel. Kita bawa pulang. Kita bikin kinca.